Selamat malam, rekan-rekan yang sudah hadir. Saya lihat di sini yang datang sudah 74 orang. Lumayan banyak ya. Ya, kita datang lagi untuk berkumpul. Kita bahas buku Sains Populer KPG. Kali ini yang terbaru, yang baru terbit. Ragam Akal Budi. Judul aslinya Kinds of Minds, karya Daniel Dennett, filsuf dan peneliti di bidang kesadaran dan akal budi. Bukunya pendek, tapi rada berat memang. Ini harus saya akuin sendiri ketika ngeditnya. Tidak gampang, tapi kalau sudah dibaca, jadi gampang. Ya, seperti yang dibilang Dr. Ryu tadi. Karena penjelasannya bagus. Dan dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting sebenarnya. Jadi, seperti biasa, aturannya adalah pertama kita bahas dulu oleh narasumber, lalu pertanyaan silakan diajukan lewat Q&A, nanti akan disampaikan ke moderator untuk dibahas pada sesi tanya jawab menjelang sesudah pembahasan dari narasumber. Moderatornya ini orang yang istimewa buat saya, karena kalau bukan karena jalan yang dibuka sama beliau, saya mungkin nggak akan ada di KPG dan nerbitin buku-buku sains populer. Ini Mas Nirwan Ahmad Arsuka, pegiat literasi Pustaka Bergerak. Sebagai narasumber, saya serahkan ke Mas Nirwan untuk silakan membuka acaranya. Terima kasih, Bung Adia dan kawan-kawan KPG. Ini undangan yang sangat patut saya apresiasi, karena selain mengembalikan saya kepada habitat lama, juga mempertemukan lagi dengan kawan yang selama ini kita bersama-sama mencoba mengkampanyekan sains ke publik, yakni Mas Ryu. Ini juga kesempatan buat kita mendiskusikan secara agak lebih sistematis tentang apa yang disebut sebagai akal budi itu. Akal budi ini sangat sering disebut di berbagai kesempatan dan di berbagai forum, tetapi pemahaman yang jernih, ontologi dari akal budi ini itu masih kabur di, jika kita tanyakan ke banyak orang, ke berbagai orang, akan ada jawaban yang diberikan itu adalah jawaban yang umumnya gagap. Buku yang akan kita bahas ini dan akan diulas pertama oleh Mas Ryu, itu seperti dikatakan oleh Daniel Dennett sendiri, itu adalah buku yang dia kerjakan sebagai seorang filsuf. Memang Daniel Dennett ini adalah seorang filsuf, tapi punya prestasi yang sangat menonjol di bidang sains kognitif, punya keterlibatan dan kontribusi di sana. Jadi sekalipun buku ini dia katakan sebagai buku dia sebagai seorang filsuf, tapi latar belakang dia sebagai peneliti kognitif, sains kognitif itu juga sangat kuat di buku ini. Yang pasti bahwa paradigma empiris yang coba dibawa oleh Daniel Dennett ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan akan bisa memperkaya pemahaman kita tentang apa yang disebut akal budi itu. Bagaimana asal-usulnya, bagaimana dia berevolusi, dan apa saja jenis-jenis yang akal budi yang mungkin timbul dan dapat berkembang. Untuk lebih jelasnya, kita persilakan saja ke Mas Ryu Hasan yang sudah membaca buku ini bahkan pada tahun pertama penerbitannya ya, 25 tahun yang lalu. Dan Mas Ryu kita undang di sini selain karena erudisinya yang luas, juga karena memang latar belakang beliau sebagai seorang ahli bedah saraf, tapi malam ini beliau tidak akan membedah saraf, beliau akan membedah buku tentang akal budi. Silahkan, Dr. Ryu. Ya. Waktunya
antara 30 sampai 40 menit lah paling lama. Baik. Ya. Baik. Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bibikuti pam. Itu biasa, salamnya Minion. Jangan lupa salamnya Minion, ini keren. Gitu ya. Supaya nanti saya nggak diserang sama SJW-SJW Minion. Oke, kita membahas buku. Buku ini sebetulnya termasuk tipis ya. Ya, sedikit sih gitu ya. Kalau di aslinya itu nggak sampai 200 halaman. Nggak sampai 200 halaman. Saya membaca buku ini tahun 96, gitu, pada saat buku ini diterbitkan. Ya. Bukunya sekarang itu, seingat saya ada di Surabaya. Gitu. Nah, seingat saya juga ada yang minjem. Biasanya kalau dipinjem itu nggak balik. Itu orang pinjem buku itu rasanya kayak udah ngambil gitu ya, udah berhak gitu, ngapa-ngapain aja. Oke, hanya saja buku ini tahun 96 saya. Meskipun saya itu mempelajari bedah saraf ya, dokter mempelajari ilmu saraf kedokteran itu tidak dalam kapasitas bagaimana otak itu bekerja, gitu ya, tidak. Gitu. Dokter saraf atau dokter bedah saraf itu yang dipelajari itu adalah bagaimana membuat otak itu tidak mati, gitu. Ya. Jadi dia tetap hidup, gitu ya. Jadi mempelajari bagaimana menangani stroke, bagaimana kalau ada tumor, bagaimana ini. Dan kemudian kalau kita melakukan operasi itu sedikit mungkin membuat kerusakan pada otak yang sehat, gitu ya. Itu adalah dokter saraf dan dokter bedah saraf. Gitu. Sementara pengetahuan bagaimana otak itu bekerja menghasilkan kesadaran, bagaimana otak itu menghasilkan emosi, ya, bagaimana otak itu menghasilkan perasaan-perasaan yang lain itu bukan lingkup wilayah kerja dokter bedah saraf. Hanya saja memang sejak tahun 96 juga saya jadi tergila-gila pada neuroscience gitu ya. Ya, terutama sih pada genetika neuroscience genetik. Nah, yang kita bahas sekarang ini sebetulnya yang dibahas oleh Daniel Dennett dalam Kind of Mind ini kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih? Ya bukunya KPK tadi Ragam Akal Budi ya. Ragam Akal Budi, ini buku yang bagus ini ya, memahami secara filosofi ya, secara filsafat akal budi itu apa. Memang seperti disebutkan oleh Mas Nirwan tadi bahwa Daniel Dennett ini seorang filsuf gitu ya, filsuf gitu. Itu ada pada alinea pertama buku Jajia itu, alinea pertama kali dalam buku ini itu. Daniel Dennett sudah mengatakan, saya ini seorang filsuf, bukan saintis. Itu, ya itu sangat berbeda dengan apa Richard Dawkins yang saintis ya, atau Sam Harris yang memang neurologis itu ya, ahli saraf itu yang mempelajari neuroscience itu. Tapi pendekatan Daniel Dennett itu adalah pendekatan sains itu, pendekatan sains. Memang Daniel Dennett di awal-awal buku ini, dia itu harus kita tidak boleh terjebak pemahaman itu hanya secara ontologis atau secara epistemologis. Ontologis itu diterangkan. Sebetulnya Daniel Dennett di sini menjelaskan ontologis dan epistemologis itu sangat mudah dipahami oleh siapapun secara sederhana. Apa itu ontologis itu? Ontologis itu adalah apa adanya, apa yang ada gitu. Sementara epistemologis itu apa yang kita pahami gitu ya. Jadi apa yang ada tentang mind itu tentang kesadaran dan apa yang kita pahami tentang kesadaran itu dua hal yang berbeda gitu ya. Dan dari awal Daniel Dennett sudah menjelaskan dia tidak mau terjebak pada dua pola yang bisa bertentangan tanpa ujung ya. Berakhir pada sesuatu yang perdebatan gitu. Kenapa? Dia juga di awal buku ini gitu ya. Seingat yang saya ingat sejauh ya saya ingat sih, saya ingat semua itu meskipun
ini loh, ini kutukan yang ada dalam diri saya itu kalau baca itu nggak lupa itu kutukan. Jadi kadang-kadang kalau baca baca bukunya, misalkan bukunya Sam Harris ini, oh ini adalah jawaban apa yang diutarakan tadi disampaikan oleh Daniel Dennett tahun 96 itu ya. Sama dalam buku ini dia juga menjelaskan, ya saya filsuf, itu bukan science, bukan bukan saintis itu. Filsuf itu memang seringkali bertanya itu tanpa perlu ada jawabannya itu. Ya jadi filsuf itu lebih sering mempertanyakan tapi tidak menyediakan jawaban. Memang filsuf seperti itu gitu. Itu kontras dengan agama adalah filsafat ini. Kalau filsafat itu memang apa namanya mempertanyakan hal-hal yang sangat mungkin nggak ada jawabannya gitu ya. Itu filsafat. Sementara agama itu menjawab apa yang sangat mungkin nggak ada pertanyaannya itu beda, itu memang beda. Dan sains nggak seperti itu gitu. Bahkan sains nggak perlu pertanyaan gitu. Sains itu tidak perlu pertanyaan. Sains itu orang itu hanya secara sains itu bagaimana menjelaskan sebuah fenomena. Itu sains ya. Apa mekanisme sebuah fenomena. Fenomena itu adalah sesuatu yang terjadi yang kita tidak tahu mekanismenya. Itu fenomena. Begitu kita tahu mekanismenya, ya bukan fenomena lagi gitu ya. Misalkan pelangi itu kan. Pelangi itu lama menjadi fenomena itu. Apa ya gitu ya. Tapi setelah kita tahu bahwa yang namanya mekanisme terjadinya pelangi itu adalah unsur-unsur polikromatis pada cahaya itu disebarkan melalui sebuah menembus apa namanya zat cair itu kita sudah paham, oh terjadinya pelangi itu seperti ini. Jadi pelangi itu juga sudah bukan merupakan fenomena, itu adalah secara sains itu bekerjanya sains itu begitu. Nah sekarang kalau kita melihat ragam dari mind itu apa, itu ragam dari akal budi itu apa itu. Nah dalam bukunya, dalam buku Kind of Mind itu, yang salah satu yang menjadi dasar itu ya, salah satu menjadi dasar ragam dari akal budi itu yang menciptakan itu. Mungkin nanti ada bukunya lagi yang berikutnya ya, nanti kita ngomong lagi lah buku yang berikutnya, bahwa yang namanya bahasa itu menentukan mind seseorang gitu ya. Bahasa itu menentukan bagaimana orang itu memandang dunianya. Kenapa? Ya manusia memang manusia ini berkembang dengan narasi. Narasi itu ya bahasa itu. Kalau ditanya bagaimana orang pertama kali itu manusia itu bisa mengenalkan apa namanya apa? Kok bisa manusia mempunyai bahasa sementara binatang-binatang yang lain enggak gitu. Meskipun sama-sama punya kesadaran gitu ya. Jadi kalau sekarang secara sains itu kita paham bahwa yang namanya kesadaran itu bukan monopoli manusia gitu. Bukan monopoli binatang yang namanya Homo sapiens ini. Bukan itu. Yang namanya kesadaran itu banyak binatang-binatang lain yang pada umumnya sadar itu ya. Ya, yang spesies-spesies yang pada umumnya sadar itu ya, spesies yang mayoritasnya sadar itu adalah satu. Adalah lumba-lumba, apa namanya? Dolphin. Dolphin itu mempunyai kesadaran. Sadar bahwa dirinya itu ada itu, ya. Yang kedua adalah chimpanzee itu. Chimpanzee, terus bonobo. Bonobo itu kayak chimpanzee kecil, warnanya coklat, itu bonobo. Yang keempat itu adalah orangutan. Orangutan itu sadar. Gitu. Sadar dirinya ada. Dia punya kesadaran. Gitu. Punya kesadaran. Nah, yang kelima adalah Homo sapiens. Ini binatang-binatang yang merasa dirinya sadar. Pada umumnya, ada juga manusia yang tidak punya kesadaran itu banyak itu. Maksudnya banyak itu ada manusia-manusia yang dirinya nggak sadar. Misalnya, manusia yang masih umur
umur 6 bulan misalnya ya, 6 bulan, bayi 6 bulan, dia nggak sadar. Gitu. Otaknya belum, pada umumnya loh ya, ya ada sih bayi-bayi yang umur 6 bulan sadar ini. Saya ini, saya ingat, waktu saya masih belum bisa jalan itu, ingat itu. Saya punya kesadaran waktu masih saya belajar jalan. Tapi ini kan aneh kayak gini, ini perkecualian ini ya. Ekstrim otak-otak kayak gini. Pada umumnya adalah, anak-anak itu pada umur 3 tahun, 4 tahun baru punya kesadaran. Ya. Sebelumnya dia nggak ingat. Ya. Nah, manusia pada umumnya sadar. Ada manusia yang nggak sadar. Contohnya, ya manusia yang pingsan, nggak sadar. Gitu ya. Nggak punya kesadaran. Atau manusia yang dalam keadaan koma, itu nggak sadar. Gitu. Ya, meskipun kalau dicubit, ya masih bisa jerit-jerit, gitu. Tapi dia nggak sadar. Dia bisa merasakan nyeri, tapi dia tidak bisa merasakan penderitaan nyeri. Jadi, kesadaran itu menimbulkan potensi menderita pada spesies. Gitu. Nah, ini yang jadi titik tolak juga pembahasan mengenai mind ini. Bagaimana yang namanya mind atau akal budi itu apakah hanya miliknya manusia? Apakah komputer itu tidak punya akal budi? Mind itu dipertanyakan dalam bukunya Daniel Dennett ini. Ya, itu Daniel Dennett membahas pada akhirnya pun kita itu mempunyai empati tidak hanya kepada benda hidup gitu ya. Misalkan pada bunga itu. Bunga itu punya akal budi apa enggak itu? Itu ini pertanyaan filosofis sih itu, ya. Nah, kalau filsafat itu orang filsuf itu membahas beginian itu bisa 4 dari 4 malam tuh ya itu. Bunga itu punya kesadaran apa enggak itu. Tapi kalau secara neuroscience ya udah jelas enggak sih gitu ya. Tetapi kalau dibahas secara epistemologis ya, secara epistemologisnya filsuf itu, pada akhirnya kan kalau kita itu mau menghargai kehidupan sekutum bunga itu, juga kita memperhatikan apakah ada orang lain yang menderita kalau kita merusak bunga itu. Nah, ini adalah pemahaman bagaimana main akal budi itu pada benda-benda yang tidak mempunyai emosi sebetulnya, seperti atau lukisan indah itu ya, lukisan yang indah itu. Kalau kita merusak lukisan indah itu, kita rusak itu, ada orang lain yang menderita itu. Ya, jadi kalau begini, apakah akal budi itu miliknya benda hidup atau juga benda-benda mati? Nah, itu dibahas ya, dibahas dalam di awal-awal bukunya Daniel Dennett ini gitu. Hanya saja kalau kita mempelajari secara sains itu, yang namanya secara sains itu. Nah, Daniel Dennett itu juga melakukan penelitian-penelitian berdasarkan sains ya, pendekatan-pendekatan sains itu. Meskipun dia ngaku saya bukan saintis itu ya itu. Tapi pendekatan dalam buku ini juga pendekatan sains itu. Jadi yang namanya kesadaran itu adalah bagaimana orang itu merasa individu itu yang tadinya ya secara evolusioner itu dia tidak sadar gitu ya. Tidak menyadari bahwa dirinya itu ada, terus kemudian jadi punya kesadaran gitu. Dan kemudian orang itu jadi akhirnya individu yang merasa dirinya sadar itu berpotensi merasa menderita gitu ya. Jadi penjelasannya begini. Orang yang tidak sadar bisa merasakan nyeri, bisa gitu. Misalkan pasien yang cedera otak sedang gitu ya. Dia enggak sadar gitu ya. Dia tidak tahu dia ada di mana. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi gitu ya. Tapi kalau dicubit itu masih bisa bilang, aduh, berarti dia bisa merasakan nyeri. Respon nyerinya bisa. Meskipun dengan hanya menarik tangan gitu ya. Berarti dia bisa merespon nyeri. Otaknya bisa mendeteksi perasaan nyeri gitu ya. Tetapi dia menderita atau tidak, itu memerlukan dia sadar 100% apa enggak gitu ya. Jadi kalau tingkat kesadaran manusia itu fully alert, kalau GCS itu Glasgow Coma Scale itu adalah 15, 4, 5, 6 ya. Yang namanya respon buka matanya 4, terus kemudian verbalnya itu 5, dan motorik terhadap nyeri itu 6, kalau di jumlah itu 15, manusia itu fully alert gitu.
pada saat itu manusia berpotensi merasa menderita. Kurang dari itu, manusia tidak bisa berpotensi merasa menderita meskipun emosinya ada. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan ini, terus kemudian akhirnya orang mempelajari emosi. Oh, ternyata emosi itu bukan miliknya, bukan monopoli milik manusia. Itu. Emosi itu adalah milik semua binatang yang punya otak. Ya? Punya otak. Jadi yang namanya ikan itu punya emosi. Itu. Ikan itu punya emosi. Benarnya, oh, punya emosi. Itu. Kadal punya emosi. Itu ya. Ayam itu punya emosi. Nah, bahkan beberapa misalkan dari binatang-binatang yang tidak punya kesadaran itu, di antaranya ada yang sadar itu. Jadi tidak semua sapi itu merasa dirinya enggak sadar, tidak punya kesadaran. Memang pada umumnya sapi itu tidak mempunyai kesadaran, tapi ada sapi-sapi tertentu yang merasa dirinya ada, punya kesadaran. Punya mind, punya akal budi. Nah, merespon hal ini, itu ya, merespon hal ini, maka di negara-negara tertentu, itu mereka mempertimbangkan undang-undang, gitu ya. Bayangin aja di New Zealand itu, ada undang-undang kesejahteraan biri-biri. Bayangin aja coba, itu ya. New Zealand itu ya, di New Zealand itu. Jadi New Zealand itu bukan hanya ada undang-undang yang memperhatikan kesejahteraan manusia, karena manusia punya emosi, tapi kesejahteraan biri-biri. Gitu ya. Di negara-negara tertentu juga, seperti Belanda dan Inggris, kalau mau menyembelih sapi, sapinya harus dibius dulu. Gitu. Nah, ini adalah pandangan atau pemahaman bahwa yang punya emosi itu bukan hanya manusia. Gitu. Dan pada saat binatang itu punya emosi, itu punya emosi, dia itu berpotensi untuk mempunyai kesadaran, dan berpotensi untuk mempunyai akal budi, mempunyai potensi untuk menderita, itu. Ya, bayangkan kita itu selama ribuan tahun sampai hanya baru terakhir-terakhir ini, itu. Ya, terakhir-terakhir belum sampai 25 tahun kita itu manusia mengetahui bahwa yang namanya binatang itu punya emosi itu. Contohnya apa yang jelas, misalkan ayam. Ayam punya emosi, punya. Coba ayam itu habis bertelur ya, yang habis anggrem itu ya. Habis mengerami telurnya terus kemudian menetas, coba gangguin itu. Anak ayamnya marah itu marah ayamnya itu ya marah ayamnya emosi dan emosi itu dia emosi pada satu individu itu lead to bisa membimbing dia merasakan emosi sekitarnya itu meskipun dia nggak sadar ya itu. Nah itu ada cerita seekor kuda di Jerman tahun 1900 gitu ya. Yang hebat itu. Hebat dianggap hebat. Kenapa? Kuda itu bisa ditanya 4 tambah 4 berapa? 8 kali 2 berapa gitu. Nah, waktu itu orang-orang ini waktu itu heran itu. Wah, hebat ya kuda ini padahal ya itu sebetulnya kalau kita bandingkan ya anak kelas 1 SD juga bisa itu ya. Apa hebatnya kuda itu bisa 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Cuman yang heran adalah, pada umumnya kuda nggak bisa hitung-hitungan. Ini beda. Kuda ini bisa hitung-hitungan, gitu ya. Tahun 1900, itu. Nah, ternyata, kuda ini tidak bisa menjawab kalau sendirian, gitu. Dia harus dikerumunin banyak orang, gitu. Jadi ada orang yang skeptis nih, coba-coba, ini mesti ada sesuatu deh, ya, itu. Akhirnya si kuda ini, dipisahkan sama banyak orang itu, ditanya, 2 tambah 2 berapa? Nggak bisa jawab dia. Gitu. Rupanya kuda ini bisa sensing atau bisa merasakan, dia kan kalau ditanya, 4 tambah 4 berapa? Dia menghentakkan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah pada saat dia menghentakkan ke 8, dia bisa sensing bahwa orang-orang itu seneng. Gitu.
pada saat itu dia berhenti mengendakkan, ya. Wah, orang-orang, wah, ketegangan. Jadi ketegangan orang-orang di sekitar kuda ini yang melit, ya, yang apa namanya menuntun si kuda ini, bisa tambah-tambahan itu, dua tambah dua, dan itu akhirnya dipecahkan. Nah, akhirnya pada saat kuda ini dipisahkan dari penonton, dia nggak bisa jawab. Gitu. Tapi waktu itu orang belum tahu, gitu ya. Cuman bagi peneliti ini, kuda ini hanya bisa jawab kalau di depan banyak orang. Jadi faktornya itu bukan kudanya, tapi orang-orang yang, nah, pada saat itu masih belum tahu bagaimana cara otak bekerja. Ini ya, itu, nah, itu mulai bahwa kuda ini punya emosi dan bisa merasakan sensing emosinya penonton. Nah, coba dibayangkan saja bahwa yang namanya ibu-ibu yang kemudian menyusui anaknya, gitu ya, ibu-ibu yang menyusui, ya, ibu yang habis melahirkan terus menyusui anaknya, begitu ibu itu dipisahkan sama anaknya, ini mesti ibu-ibu yang itu merasakan, ya, ibu-ibu ini merasakan yang habis cuti melahirkan terus mendadak harus ngantor, gitu ya. Betapa dia merasakan emosi yang nggak karu-karuan harus dipisahkan dari anaknya yang sehari-harinya digendong, disusuin, gitu ya. Itu adalah emosi, gitu ya. Emosi kangen, gitu ya. Terus sampai banyak penelitian yang mengatakan kognitif ibu-ibu yang habis cuti melahirkan dan tiba-tiba masuk kantor ini, dia mengalami gangguan dalam berbahasa, ya, dalam berlogika, gitu. Itu adalah harga yang dibayar oleh ibu yang menyusui itu. Ya, kehilangan logikanya, kehilangan kemampuan berbahasanya, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang menyusui itu membayar mahal dari apa yang didapatkan keuntungan dari anak itu, ya. Emosional itu. Nah, ini juga terjadi pada binatang-binatang lain ternyata, gitu. Jadi bayangkan saja, ya, gitu. Bayangkan itu. Sapi perah itu yang dipaksa hamil kemudian dipaksa pisah dengan anaknya hanya untuk diperah itu. Betapa stresnya dia itu. Ya, nah, ini yang membuat di negara-negara tertentu itu terus kemudian mempertanyakan kesejahteraan sapi perah ini gimana itu ya. Pada saat kita paham secara sains bahwa binatang-binatang selain manusia, meskipun tidak sadar, mempunyai emosi, gitu. Dan kemudian kita juga memahami bahwa emosi itu tidak bisa kita abaikan. Bahwa manusia mempunyai empati kepada binatang-binatang yang punya emosi, gitu. Ini menjadi persoalan ini. Nah, dari sini itu awal-awal dari pernyataan apa penemuan-penemuan sains ini sebenarnya sudah dibahas dalam bukunya Daniel Dennett ini, ya. Bagaimana yang namanya bahasa itu, bagaimana bahasa ini mempengaruhi akal budi seseorang dan apakah akal budi itu monopoli manusia itu, karena semakin kesini, ya, semakin sekarang, jauh setelah Daniel Dennett ini mempertanyakan ini 25 tahun yang lalu dalam bukunya dan mencoba meneliti secara sains. Tapi penemuan-penemuan sains itu, ya, dalam waktu 25 tahun terakhir ini, itu sebetulnya memberikan pertanyaan tambahan sekaligus menjawab. Ya. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan atau klaim-klaim yang diajukan Daniel Dennett itu, menjawab, juga menyediakan pertanyaan, lantas gimana kita itu menghadapi moral ini, gitu ya. Moral kita bagaimana? Nah, Daniel Dennett hanya mengatakan, moral kita tidak terbatas pada binatang-binatang yang punya emosi. Pada tumbuhan pun kita harus juga mempunyai moral tertentu, karena mind kita, akal budi kita, hanya tidak hanya terikat pada binatang-binatang yang punya emosi. Nah, itu yang menjadi, apa, menjadikan perhatian pada yang namanya behavior neuroscience atau neuroscience yang mempelajari behavior itu,
Dan kemudian kalau kita itu bisa berempati, moral ya, moral itu kan tujuannya adalah mengendorse empati kita, sampai di mana kita itu harus menanamkan atau menyandarkan moralitas ini. Karena ujung-ujungnya moralitas itu juga dasarnya adalah akal budi ini. Gitu ya. Yang akal budi ini, kembali lagi setelah kita paham apa itu emosi, bagaimana emosi itu kemudian memunculkan kesadaran, gitu. Dan bagaimana kesadaran itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh bahasa, gitu. Bahkan di bukunya Daniel Dennett ini juga dikatakan bahwa bagaimana yang namanya bahasa itu terus kemudian membantu manusia untuk menyembunyikan apa yang dipikirkan. Bahasa. Ya, ini bahasa ini memang unik pada manusia itu. Sebetulnya bahasa itu, bahasa verbal itu, bahasa verbal ya maksud saya itu, bukan monopoli manusia itu. Binatang-binatang seperti sama-sama keranya nih, sama-sama primatanya dengan manusia, makaka itu ya. Makaka itu kera hijau yang dipakai topeng monyet itu loh ya. Gitu. Itu mereka punya koleksi kalimat. Koleksi kalimat, bukan kata loh ya, kalimat. Gitu. Makaka itu dari penelitian itu mempunyai koleksi sekitar 100 kalimat ya. 100 sampai 150 kalimat. Mereka itu punya kalimat, awas ada harimau gitu ya. Awas ada elang gitu. Mereka punya itu. Mereka punya itu. Ya, mereka punya. Ada harimau, ada elang gitu. Dari mana kok kita tahu mereka itu kalimatnya itu adalah harimau? Apa kita bisa bahasa makaka? Gampang menelitinya itu. Peneliti-peneliti ini merekam berbagai macam suara makaka itu. Ya. Dan mereka menyuarakan lagi dengan tape recorder gitu ya. Sudah lama sih ini penelitian ini sejak tahun awal-awal tahun 2000 gitu ya. Nah, rekaman dari suara-suara makaka ini diperdengarkan di hutan-hutan gitu ya. Ternyata kalau suaranya itu tertentu yang diartikan misalkan awas ada elang gitu. Itu makaka-makaka itu melihat ke langit semua. Gitu. Melangit, lihat mana elangnya gitu ya gitu. Sementara kalau ada macan gitu ya. Ini makaka-makaka ini naik ke pohon semua gitu. Hanya saja ada fenomena yang unik waktu itu. Ternyata bahasa verbal ini akhirnya cenderung efektif untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu. Seringkali makaka-makaka itu, ya mereka tanpa disadari karena mereka nggak punya kesadaran ya itu, emosi aja itu. Pada saat dia mengatakan awas ada harimau gitu ya, itu makaka-makaka yang lain naik, makaka yang bilang begitu itu terus ngambil makanan-makanan yang ditinggalkan oleh makaka yang lain. Kurang ajar banget ya ini makaka ya itu, nipu teman-temannya. Ini karena makaka ini tidak sadar, dia tidak punya niat untuk nipu. Yang punya niat itu hanya individu-individu yang berkesadaran gitu. Hanya saja itu ya, makaka yang mengatakan tadi itu dia bisa sensing emosi ketakutan teman-temannya kalau dia bilang ada harimau terus dia naik terus kemudian dia mengambil advantage atau ya profit dari apa yang ditinggalkan terus dimakan ini. Nah, itu adalah bahasa verbal itu cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya gitu. Dan karena bahasa verbal manusia ini berkembang pesat itu. Kemampuan manusia untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya ini luar biasa itu ya. Kalau makaka itu hanya bisa mengatakan awas ada elang, awas ada harimau, wah manusia ini lain lagi ceritanya. Dia ngomong sama temannya, "Eh, kemarin itu ada serigala sama harimau, omong-omongan di tepi sungai." Lah, hanya manusia yang bisa begitu itu. Ya. Hanya manusia yang bisa begitu. Kemarin itu ada macan ngomong sama jerapah. Ngapain mereka? Ngomongin kita. Loh, ya ini
Hanya manusia yang bisa bilang begitu. Ya. Sehingga manusia itu dengan bahasanya membuat manusia yang lain itu bisa salah tangkap tentang ontologis itu ya. Gitu. Bayangin aja kita ini diberitahu bahwa yang namanya raja hutan itu singa, ya, itu singa adalah raja hutan. Dan mana ada sih singa di hutan? Nggak ada, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita nih, raja hutan adalah singa. Loh, singa itu tidak di hutan, singa itu di padang rumput. Nggak ada singa di hutan itu, ya itu. Bagaimana bahasa manusia itu membuat kita itu salah tangkap, gitu. Bagaimana narasi-narasi yang dibuat manusia itu kemudian jauh dari apa adanya itu. Pemahaman kita tentang hutan belantara itu adalah apa yang kita ketahui meskipun kita nggak pernah ke hutan belantara. Jadi hutan belantara itu lebih dipahami secara epistemologis ketimbang secara ontologis. Misalnya ya, cerita Ramayana ini ya. Rama dan Sinta itu ya. Di hutan yang belantara itu. Terus kemudian Dewi Sinta melihat kijang yang tanduknya bercabang-cabang. Lah, mana ada kijang di hutan? Nggak ada, gitu ya. Gitu. Tapi narasi-narasi manusia itu membuat kita memahami dunia ini secara berbeda. Sehingga akal budi kita itu juga dipengaruhi oleh bahasa. Itu yang menjelaskan kenapa akal budi manusia main kita itu berbeda-beda. Karena apa? Yang kita pahami secara epistemologis itu secara ontologis itu berbeda sama sekali itu, ya. Nah, tapi Daniel Dennett dari awal sudah menjelaskan, saya tidak mau terjebak, ya. Daniel Dennett itu sudah menjelaskan, saya tidak mau terjebak ada dua hal ini itu. Ini Daniel Dennett dalam buku ini, dalam buku apa yang diterjemahkan, terjemahan yang dicetak oleh KPG ini, tapi ini recommended lah, dibaca ini buku ini bagus menjelaskan bagaimana emosi itu yang disebutkan dalam, ya sebetulnya Daniel Dennett tidak secara terang-terangan apa melihat menyebutkan itu emosi karena itu masih dalam tahap-tahapan awal bagaimana sains itu mengenal otak emosi itu. Tapi penjelasan mengenai akal budi, Pak, ragamnya akal budi, bagaimana akal budi itu terus kemudian menimbulkan kesadaran itu apa itu ya, terus kemudian bagaimana yang namanya bahasa ini mempengaruhi akal budi manusia itu Daniel Dennett menjelaskan secara gamblang gitu ya dalam buku ini. Keren buku ini, sebenarnya keren gitu ya. Buku ini juga sih yang membuat saya, ya meskipun saya ini dokter bedah saraf itu, akhirnya jatuh cinta kepada neuroscience gitu. Sebagai seorang bedah saraf nggak penting-penting amat sih. Itu bagaimana kesadaran itu nggak penting itu bagi bedah saraf. Yang penting seorang bedah saraf bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada tumornya, bagaimana mengangkat tumor tanpa merusak otaknya gitu ya. Bagaimana orang yang perdarahan kita mempunyai akses membuka otak sampai tidak melukai banyak otak. Nah, itu adalah teknik-teknik bedah saraf. Meskipun ya ilmu biologinya ya harus paham, tapi bahwa yang namanya bagaimana kesadaran itu muncul dari otak itu di luar kompetensi atau bahkan di luar perhatian dari dokter bedah saraf. Jadi makanya tahun 96 itu mendadak ada buku-buku yang macam emotional intelligence-nya Daniel Goleman, terus kemudian setahun kemudian muncul Joseph Ledoux yang mengatakan emotional brain gitu ya, termasuk bukunya Daniel Dennett ini itu memicu saya dari jatuh cinta terhadap neuroscience gitu. Dan kemudian buku-buku populer yang ditulis oleh Sam Harris itu menjawab sekaligus menimbulkan pertanyaan baru itu tentang apa yang dipicu oleh Daniel Dennett dalam bukunya ya. Terima kasih Dr. Yu, terima kasih untuk pengantar yang sangat bagus ini ya. Dan dari kawan-kawan partisipan ini juga sudah banyak pertanyaan nih yang masuk.
Sebenarnya Daniel Dennett ini kan sudah cukup jelas ya menandaskan bahwa kesadaran memang berhubungan dengan otak, tapi jelas jauh lebih luas ketimbang otak, gitu ya. Tapi dan kita lihat sendiri bahwa yang namanya akal budi atau kesadaran ini, selain itu merupakan gejala biologis, dia juga bisa disebut sebagai gejala kebudayaan, karena sangat tergantung pada, seperti tadi ditandaskan oleh Dr. Ryu, peran bahasa yang luar biasa di situ. Dan itu juga yang menjelaskan mengapa kemudian ada orang yang punya kesadaran A dan ada yang punya ke akal budi B, karena bahasanya yang berbeda-beda gitu ya. Dan bahasa juga seperti tadi disinggung, itu bukan instrumen yang transparan. Dia bukan saja bisa menjernihkan pandangan kita pada dunia, tapi juga bisa menyembunyikan. Bisa menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan motif atau apa gitu ya, sehingga persoalan antara akal budi, bahasa, dan kenyataan ini itu hubungannya luar biasa dinamis. Tapi rupanya sampai sekarang ini kan masih banyak ya, yang tetap saja menganggap bahwa kesadaran atau akal budi itu betul-betul urusan ke otak saja. Itu bagaimana, dari mana sebenarnya anggapan yang sudah berumur panjang dan sangat sulit diubah ini, yang selalu menganggap bahwa problem kesadaran dan akal budi itu adalah problem otak. Kalau otaknya dibereskan, maka kesadaran dan akal budi seseorang atau sebuah kelompok itu akan beres juga. Ini kan pandangan yang sangat reduksionistik dan terlalu menyederhanakan masalah ya. Karena kalau kita mengikuti argumen tadi, bukan hanya otak ini yang harus dibereskan, bahasa pun harus kita tangani, kebudayaan pun harus kita masukkan sebagai bahan pertimbangan. Tapi problem hubungan yang linear antara akal budi dan otak ini mungkin perlu Mas Rius sedikit elaborasi lebih jauh ya. Silahkan Mas Rius. Oke. Persis bahwa sebetulnya kalau kita berbicara mengenai mind, ya, mind, akal budi, atau jiwa itu sendiri. Ya. Nah, kalau Richard Dawkins pernah mengutarakan tentang meme bukan meme gambar-gambar itu ya, meme itu ya. Meme itu adalah pada saat kita, pemahaman kita, kita tularkan ke orang lain. Gitu ya. Kita tularkan ke orang lain, ke individu lain. Pemahaman kita itu tidak akan sama persis bagaimanapun kita menjelaskan secara rinci bagaimanapun, yang ditangkap oleh orang lain itu akan berbeda. Ya. Kalau Mas Nirwan atau semua pernah melihat ya, kalau ada 15 orang berbaris gitu, terus hanya satu yang kemudian kita menggunakan apa namanya bahasa isyarat itu ya, itu. Terus kemudian ya itu, terus kemudian yang satu menularkan yang berikutnya, begitu sampai ke 15 itu bisa sangat berbeda gerakannya gitu ya. Sama juga dengan bahasa itu. Bahasa yang disampaikan, aku sampaikan ke Mas Nirwan, terus Mas Nirwan itu menyampaikan ke B, B menyampaikan ke C, begitu sampai ke orang 15, tidak sangat berbeda penjelasan. Kenapa? Karena pemahaman kita berbeda. Pemahaman kita berbeda, dipengaruhi apa? Dipengaruhi apa yang selama ini kita alami, apa yang disampaikan orang lain, gitu ya. Berbeda. Sehingga mind itu sendiri meskipun ya yang namanya bahasa itu dibuat di otak gitu ya. Otak ada pusat bahasa di otak. Orang berbicara itu karena pusat bicaranya otak itu bekerja. Ya, itu. Tetapi produk dari bahasa itu menghasilkan meme itu di luar otaknya dia itu. Menghasilkan meme gitu ya. Meskipun itu, meskipun saya mengatakan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah hanya kata saja. Gitu. Tapi begitu ketuhanan yang saya Maha Esa itu saya jelaskan kepada teman saya menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa itu ke orang lain,
sampai ke 50 orang, itu akan sangat berbeda. Dan ini menghasilkan yang namanya life, kehidupan. Gitu. This is life, gitu. Ya. Meme itu. Meme itu yang membuat kita itu bisa bersosialisasi. Meskipun meme satu orang pada orang lain itu akan berbeda. Orang memahami Indonesia, Mas Nirwan dengan saya, sangat berbeda. Gitu. Sangat berbeda. Kenapa? Loh, saya di Indonesia itu misalkan ya, Indonesia bagi saya nggak penting-penting amat misalnya. Gitu ya. Bagi Mas Nirwan, Indonesia is everything gitu, misalnya. Meskipun kita sama-sama warga negara Indonesia. Gitu. Bagi saya, yang namanya yang paling penting dalam kehidupan ini apa itu? Yang paling penting bagi saya itu ya, ya kehidupan ini sendiri gitu. Tapi bagi orang lain beda. Itu yang membuat yang namanya otak kita bekerja bahwa yang namanya bahasa orang berbicara itu dikendalikan oleh otaknya. Orang sadar itu karena produk otaknya. Sadar ya, produk otaknya. Bahwa orang beremosi itu adalah produk otaknya. Tapi hasil resultante dari kerja otak saya, begitu saya berhubungan dengan orang lain, jadi berbeda. Gitu. Itu yang menyebabkan bahasa itu berkembang. Kenapa? Bahasa yang saya sampaikan, begitu sampai Mas Nirwan ke orang lain, itu akan berbeda. Berbeda. Meskipun kita baca buku yang sama, gitu. Baca bukunya Daniel Dennett ini, apa yang saya sampaikan, itu tentu akan berbeda dengan yang Mas Nirwan sampaikan. Kenapa? Penekanannya beda. Gitu ya. Penekanannya beda. Dan sangat mungkin yang saya sampaikan itu jauh berbeda dengan maksudnya Daniel Dennett. Bisa ya. Juga begitu ya, Mas Nirwan. Iya, ya itu. Sehingga yang namanya akal budi itu tadi, tidak melulu masalah otaknya individu. Karena kita, otak kita saling bertautan. Melalui apa? Melalui neuron cermin. Gitu. Neuron cermin kita bisa nge-sensing, bisa merasakan, bisa mengidentifikasi emosi orang lain. Dan kita bisa berempati. Gitu ya. Orang, misalkan Mas Nirwan lihat orang di pinggir jalan. Nangis. Gitu. Mas Nirwan merasa bersimpati, bahkan berempati. Padahal Mas Nirwan enggak tahu loh, dia itu cuma pura-pura nangisnya. Ya, suatu hal yang berbeda. Mas Nirwan itu bisa merasakan, melihat orang nangis, terus Mas Nirwan ikut sedih. Gitu. Padahal orang nangis itu cuma action aja supaya mendapatkan sesuatu. Gitu. Dua hal yang berbeda. Gitu. Kok ya. Bisa Mas Nirwan itu merasakan sedih melihat orang nangis. Karena selama ini otak Mas Nirwan mengenali orang nangis yang kayak gitu itu dia sedang bersedih. Gitu. Bahkan, kalau kita lihat dulu ya, tahun 2001 itu, Krisdayanti nangis-nangis di sinetron, orang-orang itu nangis. Itu. Padahal Krisdayanti nangisnya habis itu dibayar. Gitu. Itu nggak tahu. Itu. Ya. Ya, karena neuron cermin kita, neuron cermin manusia itu merasakan secara emosional orang yang nangis kayak gitu karena dibully orang banyak itu sedih itu ya itu. Sedih dia ikut nangis, nonton sinetron ikut nangis gitu ya itu. Kenapa? Karena empati kita, empati manusia, simpati dalam hal ini ya, bisa merasakan itu adalah kesedihan. Gitu. Empati tidak sekedar itu sih, empati tidak hanya sekedar itu, tapi merasakan penderitaan orang lain itu adalah faktor utama yang bisa menimbulkan empati gitu ya. Tapi ya tadi kembali lagi Mas Nirwan merasa ikut bersedih melihat orang nangis di pinggir jalan itu karena otak Mas Nurian yang bekerja gitu. Dari mana? Dari penjelasan orang-orang lain gitu. Bahwa yang begini oh nangis kayak gitu itu sedih dong. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman Mas Nirwan yang puluhan tahun ini. Gitu. Ya, itu makanya kalau dikatakan bahwa yang namanya akal budi tidak melulu masalah otak. Kenapa? Kerjasama antar otak ini juga diperlukan. Sehingga akal budi bagi satu orang tentu beda dengan akal budi bagi orang lain. Meski
meskipun dalam satu populasi biasanya ada keseragaman akal budi itu. Ada itu. Ada misalnya apa? Misalnya ada di satu populasi itu ya. Populasi yang namanya terus kemudian menggunduli orang yang dianggap bersalah, dianggap belum tentu terbukti bersalah, ya. Misalkan di satu masyarakat menemui orang yang sedang melakukan melanggar adat itu, digunduli, diarak, di apa namanya, keliling kampung itu. Bagi mereka itu nilai yang baik loh itu. Nah, bagi apa namanya, bagi budaya lain, kultur lain, ini tidak memperhatikan perasaan orang yang diarak dengan digunduli atau ditelanjangi. Kenapa? Bagi masyarakat-masyarakat tertentu, ini adalah jalan keluar supaya orang yang ada di dalam populasi itu mengikuti aturan-aturan yang ditentukan secara tertulis atau tidak tertulis. Sistem kontrol lah itu ya. Iya, sistem kontrol. Kita tidak bisa membandingkan satu kultur itu lebih jelek dengan daripada kultur yang lain, karena mereka mempunyai sejarah yang terpisah. Gitu. Ya. Hanya saja, sekarang ini, kita mulai menjadi unifikasi nih, penduduk dunia ini. Kalau dulu kita itu terpisah dari kultur-kultur tertentu, kita enggak memperdulikan itu. Kalau kita hidup di abad ke-6 gitu ya. Di Eropa sana, kita tidak akan tahu bahwa ada gitu ya. Di abad ke-6 orang Eropa sana itu tidak akan tahu ada populasi yang namanya orang-orang Cina, enggak tahu mereka. Enggak tahu. Tapi okay, sekarang nanti kita terusin lagi yang itu, Dok. Tapi yang jelas sudah bisa dikatakan, bisa ditandaskan bahwa meskipun otak itu adalah prasyarat buat berkembangnya akal budi, tapi jelas akal budi lebih luas daripada otak. Ya kan? Dan perkembangan akal budi itu selain mensyaratkan adanya otak yang cukup kompleks, juga membutuhkan berbagai elemen lain yang sangat penting bagi pengembangan otak itu sendiri. Tadi ini ada bagian yang sangat menarik yang Mas Rio tadi sempat singgung ya, bahwa penderitaan itu adalah unsur penting dalam pengembangan kesadaran. Karena dengan penderitaan yang tentu bukan sekedar pain ya, bukan sekedar nyeri. Jadi mungkin apa bahasa Inggrisnya, misery barangkali ya. Misery ini apa, muatan kognitifnya lebih padat daripada sekedar pain. Jadi kemampuan untuk menyadari kehadiran bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain, penderitaan orang lain, itu rupanya jadi elemen penting di dalam apa yang disebut sebagai akal budi. Itu juga disebutkan oleh Daniel Dennett, dan mungkin dari sini kita bisa berangkat untuk menjawab pertanyaan yang juga diajukan oleh Daniel Dennett dan makin penting sekarang, yakni apakah artificial intelligence, kecerdasan buatan yang dibangun makin canggih sekarang ini, bisa disebut sebagai memiliki akal budi? Gimana tuh menurut Mas Rio? Nah, ini kalau kita berbicara mengenai apa namanya, artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu sebetulnya ditemukan secara nggak sengaja gitu ya. Karena orang-orang Inggris pengin perang orang-orang sekutu pengin menang perang dunia kedua gitu ya. Nah, mereka itu membayari orang yang namanya meng-hire atau menyewa ngontrak orang yang namanya Alan Turing untuk menciptakan pemecah kode Jerman. Dan akhirnya dari situ Alan Turing menemukan dasar-dasar artificial intelligence. Dan dari Alan Turing ini akhirnya kita tahu bahwa kerja otak itu sama dengan komputer itu. Sampai tahun 60 itu, meskipun itu dokter ahli saraf itu, nggak ngerti bagaimana cara kerja otak itu.
Nah, setelah berkembangnya komputer, orang mulai mikir, jangan-jangan ini ya, gitu. Cara kerja otak ini kayak komputer. Ah, ternyata iya, gitu ya. Nah, itu. Nah, AI itu adalah algoritma. Ya, AI algoritma. Kalau kita bisa tahu algoritma sebuah hal, terus kita menanamkan algoritma itu secara programming ke dalam AI, maka AI itu mempunyai kemampuan yang sama dengan yang kita programkan. Misalkan kemampuan menghitung, gitu ya. Itu sudah lama kita tahu bahwa yang paling canggih adalah kalkulator, gitu ya. Sehebat-hebatnya anak kecil yang diajari mental aritmetika masih kalah sama kalkulator, gitu. Jadi ya jangan mencoba lah, mosok anaknya diadu sama kalkulator, gitu. Nggak usah itu ya. Nah, tapi AI ini sendiri sampai sekarang belum ada AI yang mempunyai kesadaran. Belum ada. Kenapa? Satu, AI ini diprogram oleh manusia. Gitu ya. Bahwa manusia itu bisa menghitung. Gitu ya. 2 tambah 2 atau 246 kali 354. Gitu. Orang manusia bisa menghitung. Tetapi kemampuan manusia dalam menghitung akan kalah sama kalkulator tukang tahu misalnya. Kalah itu. Ya, karena apa? Algoritma menghitung begitu diprogramkan ke AI, artificial intelligence, udah nggak mungkin salah itu. Kecuali kalkulatornya error gitu ya. Tuh. Nah, masalahnya adalah sampai sekarang kita manusia ini belum menemukan algoritma kesadaran itu apa gitu. Kalau ketemu, ya udah sih. Kita membuat komputer yang sadar itu, jadi komputer itu akan punya akal budi itu. Komputer atau AI itu tidak punya emosi itu, karena kita belum tahu yang namanya algoritma emosi ini gimana. Meskipun AI itu paham banget emosi sampean, ya, yang namanya AI itu tahu emosinya manusia itu. Loh, nggak percaya? Cobalah ya. Coba. Silakan aja. Buka yang namanya YouTube. Gitu. Kita nyetel dan cari dangdutnya Roma Irama. Nanti dangdutnya Roma Irama. Begitu 4 kali, yang keluar itu lagi. Gitu. Jadi, ini sadar banget, ngerti banget emosi sampean itu gimana. Gitu. Jadi kalau misalkan sering buka bokep misalnya ya, begitu kita buka lagi, itu link-link bokep yang keluar tuh. Itu. Kenapa? Ini sadar, ngerti banget emosimu, ngerti gitu. Itu yang membuat kalau googling misalnya, googling tertentu, begitu buka Google, ya itu yang biasa kita pilih itu. Kenapa? Emosi ya, emosi. Jadi AI itu paham apa bisa memprediksi emosi manusia, meskipun AI itu nggak punya emosi. Nah, karena nggak punya emosi, AI nggak punya kesadaran. Nah, apakah mungkin AI itu punya kesadaran? Ada tiga kemungkinan. Secara sains ya. Apakah kemungkinan pertama bahwa yang namanya kesadaran itu terlibat dengan unsur kehidupan? Ya. Jadi sesuatu yang tidak hidup tidak mungkin punya kesadaran. Ini jawaban yang paling mungkin salah gitu ya. Kesalahannya paling besar ya, paling mungkin salah. Kemungkinan kedua, jadi kalau melihat yang ini bahwa AI tidak akan pernah punya kesadaran karena AI itu tidak hidup gitu ya. Ini kemungkinan yang pertama, tapi kemungkinan ini lebih besar salahnya. Kemungkinan kedua, manusia segera menemukan algoritma kesadaran. Sehingga kita bisa membuat AI yang berkesadaran. Ya. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, mungkin AI itu mempunyai kesadaran. Kapan? Pada saat AI itu mempunyai kecerdasan pada level tertentu. Sehingga dia bisa mengembangkan kesadarannya sendiri. Apakah mungkin? Kenapa?
karena ini sekarang itu AI itu kita buat antibody. Tapi pada keadaan tertentu AI ini memperbaiki dirinya sendiri gitu. Mengupgrade dirinya sendiri gitu. Ya misalkan kalau punya handphone nih gitu ya. Handphone ini aplikasi-aplikasinya tuh secara berkala dia mengupgrade dirinya sendiri gitu. Nah, kemungkinannya kalau memang yang namanya kesadaran itu mensyaratkan tingkat kecerdasan tertentu, gitu. Mungkin saja pada saat AI itu mencapai kesadaran tertentu, dia bisa mengembangkan kesadarannya sendiri. Ini tiga kemungkinan yang mungkin, ya, apakah AI itu punya kesadaran. Ya. Gitu, Mas Nirwan. Ya, terima kasih, Mas Rul. Saya kira jawabannya cukup jelas ya. Kalau kita lihat dalam sejarah juga akan sangat jelas bahwa yang namanya kesadaran dan akal budi itu memang bagian dari kehidupan. Itu strategi survival, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial. Jadi, jika selama artificial intelligence itu tidak dihadapkan pada masalah survivabilitas, tidak diancam untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik misalnya, tidak ada kebutuhan untuk memiliki kesadaran atau akal budi. Manusia yang barangkali akan memang mengarahkan artificial intelligence ini untuk pada akhirnya nanti memiliki kecerdasan dan kesadaran ya. Tetapi seperti kita lihat, kita tangkap dari presentasi Mas Rio dan juga buku dari Daniel Dennett ini, untuk menjadi sadar, untuk memiliki kesadaran, kecerdasan itu harus bisa merespon rasa sakit, harus bisa merespon pada penderitaan, dan harus sadar pada kehadiran bukan hanya dirinya, tapi juga entitas-entitas lain, makhluk-makhluk lain, atau organisme-organisme lain. Baik organisme yang sejaman dengan dia, juga organisme yang akan datang, yang akan menjadi keturunannya misalnya. Ya. Kan itu yang menjadi karakter daripada apa yang kita sebut sebagai akal budi ini, kemampuan untuk membangun kebudayaan yang juga punya masa depan. Nah, apakah artificial intelligence kita akan sampai ke sana? Yang jelas pada saat ini, untuk satu aspek tertentu, kecerdasan buatan kita memang luar biasa hebatnya ya, melampaui kemampuan manusia untuk memproses informasi. Tetapi pada kemampuan yang lain, seperti memahami penderitaan orang, berempati pada orang, yang merupakan dasar dari mind ini, akal budi ini, rasanya belum ada tanda-tanda artificial intelligence kita akan berkembang ke sana. Tapi yang jelas kita tidak perlu takut dengan artificial intelligence ini. Yang penting kita bisa memahami cara kerjanya dan tahu bagaimana aturan mainnya. Kalau kita hanya melihat artificial intelligence dari jauh, kita memang bisa ketakutan melihat betapa powerfulnya kecerdasan buatan ini sekarang berkembang. Kita masuk ke pertanyaan berikut nih, Mas Rio. Ini ada beberapa yang diajukan ke teman-teman. Misalnya ini, orang sering mendengar ada yang disebut sebagai kesadaran palsu misalnya gitu ya. Ini sebenarnya istilah dari kawan-kawan yang belajar dari tradisi Marxis saya kira ini ya, false consciousness ini ya. Kalau dari perspektif neuroscience atau cognitive science ini, atau apa yang disinggung oleh Daniel Dennett ini, apakah benar kita bisa membuat perbedaan antara yang disebut sebagai kesadaran palsu dan kesadaran yang nyata ini? Dan bagaimana kesadaran yang nyata ini, atau mungkin yang disebut sebagai kesadaran yang berbasis ilmiah ini, bisa terus-menerus dikembangkan? Kira-kira gitu, ya. Mas. Silakan dijawab. Ya. Iya, kesadaran palsu. Kesadaran palsu, maksudnya kesadaran palsu di sini adalah kita melihat sesuatu itu berbeda jauh dengan apa adanya. Jadi secara epistemologis jauh sekali dengan ontologisnya. Banyak sih gitu, banyak itu. Gap ini karena manusia berbahasa gitu. Gap ini karena manusia berbahasa. Secara realita ya, realita itu apa sih itu? Realita itu kenyataan gitu. Tapi yang namanya realita itu ada yang namanya realita objektif, ada yang namanya realita
subjektif, ada yang namanya realita intersubjektif. Semuanya realita, gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan sekaligus menjadi kekuatan manusia adalah manusia itu mampu mengembangkan realita intersubjektif. Gini. Realita objektif itu apa misalnya? Ini adalah nih ya, ini namanya dompet ya, ini dompet. Ini sendok ya, ini. Ini realita objektif itu. Maksudnya setiap manusia dalam saat yang sama bisa mengobservasi ini sendok dan mengkonfirmasi dipegang-pegang, ya sendok ya, ada secara objektif itu ada. Nah, ada yang namanya realita subjektif. Realita subjektif itu misalkan nyeri tadi itu. Nyeri itu ada, kalau dokter bedah saraf atau dokter ditanya nyeri itu apa? Nyeri itu bisa menjelaskan dia, propres itu ada reseptor nyeri yang kemudian dihantarkan ke tulang belakang, dari situ terus kemudian masuk ke kornu anterior, ada spinotalamicus ke talamus, kemudian dikembangkan sampai persepsi nyeri. Ada itu ya. Nyeri itu ada. Itu realita. Tapi kalau ada seorang pasien datang ke saya, dok, saya sakit kepala, saya enggak tahu dia ini bohong apa enggak. Gitu. Ya? Enggak bisa tahu. Yang bisa saya lakukan adalah mencari indikator-indikator kira-kira sakit kepalanya itu dari mana gitu. Tapi meskipun seorang dokter itu tidak menemukan salah satu pun indikator bahwa dia itu sakit kepala, bukan berarti sakit kepalanya nggak ada gitu. Ya, ini yang namanya realita subjektif. Ada lagi realita intersubjektif gitu. Manusia nih secara bersamaan mengada-adakan yang sesuatu nggak ada awalnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Indonesia ini tahun tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi kan nggak ada. Indonesia ini loh. Nggak ada. 17 Agustus 45 jam 7 pagi, Indonesia belum ada. Jam 8 belum ada juga. Jam 9 belum ada. Jam 10 mendadak ada Indonesia ini. Gitu ya. Karena diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta itu. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu enggak ada. Coba hebatnya manusia kayak gitu itu. Bisa mengada-adakan secara beneran yang tadinya enggak ada gitu ya. Dan itu memerlukan keyakinan lo bersama. Oh, Indonesia ini ada. Demi Indonesia saya rela mati. Padahal sejam yang lalu enggak ada loh Indonesia ini gitu. Jadi kalau ditanya, Indonesia ada? Lo ada lah, itu. Benderanya merah putih, ya, itu. Lambangnya burung Garuda noleh ke kanan, gitu, ya. Ya. Itu. Ada, itu. Tapi dulu pernah nggak ada, sih, gitu. Itu. Yang ngadain siapa? Ya kita bareng-bareng ngadain, gitu. Itu adalah realita intersubjektif. Kalau kita melihat gambarnya M kuning, oh, McDonald, itu. Kita langsung tahu, itu, ya, itu. Dan realita intersubjektif itu yang mengikat manusia dalam lingkungan sosial itu ya. Begitu kita melihat bendera merah putih, wah dari Sabang sampai Merauke, Jawa Timur, Jawa Barat itu wah bersatu itu. Begitu tidak ada bendera merah putih, mereka yang satu membawa bendera Persebaya, yang satu bendera Arema, berantem mereka gitu. Itu. Begitu PON pakai bendera Sri Basuki mau BO-nya Jawa Timur, ini berantemnya sama Jawa Barat itu. Nanti SEA Games mereka pakai lambang yang merah putih itu berantemnya sama Malaysia gitu. Bagaimana yang namanya realita intersubjektif ini mengikat manusia itu? Itu jawabannya. Bagaimana manusia itu bisa mengada-adakan barangnya nggak ada itu. Dan dia itu jadi ada beneran gitu. Jadi kalau siapa bilang Indonesia nggak ada? Ada, gitu ya. Kapan? Itu mulai tahun 1945. Dulu nggak ada? Iya, dulu nggak ada. Suatu saat bisa nggak ada lagi? Bah, bisa lah, itu. Ya, bisa, itu. Oh, dulu Majapahit ada, habis itu nggak ada, gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian NKRI harga mati, ya nggak apa-apa sih, gitu, ya. Iya, baik. Makasih, Mas Rio. Jadi, yang namanya kesadaran palsu itu memang cenderung subjektif ya. Subjektif. Ya. Jadi ya. Kesadaran kita terhadap kehidupan ini dibentuk oleh realita intersubjektif kita itu.
Kita tidak pernah punya bayangan, misalkan kita hidup di zaman Hindia Belanda, mana pernah punya bayangan kita punya NKRI, nggak punya bayangan. Tapi begitu kita kesadaran itu tentang NKRI itu, kesadaran kita itu berbeda. Bahkan kita cenderung menganggap orang lain yang tidak punya kesadaran yang sama sebagai orang yang harus dilenyapkan. Bahaya banget kan ya? Itu. Jadi kecerdasan palsu itu pada saat secara epistemologis itu ternyata berbeda banget dengan ontologisnya. Ada banyak lah, gitu. Banyak yang begituan itu. Itu yang disebut kesadaran palsu. Tapi apakah itu bukan realita? Itu realita. Tapi realitanya intersubjektivitas. Ya, betul. Ya. Dan untuk mengurangi kesadaran palsu ini, jalan satu-satunya memang adalah dibenturkan dengan kesadaran. Diobrolkan. Itu dia, ya. Itu dia. Ya, jadi kesadaran palsu kita diskusikan. Ya. Pemahaman kita tentang, misalkan tentang hidup ini apa. Gitu. Terus kemudian secara faktual apa adanya. Hidup ini apa, gitu ya. Sehingga pemahaman kita tentang kehidupan, meskipun berbeda-beda, tidak jauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Tentu pasti beda lah, gitu ya. Seorang ahli biologi dengan ahli biologi lain, mereka punya pemahaman mereka tersendiri, meskipun secara doktrinal, secara biologi, hidup itu apa? Ada, gitu. Ada doktrinalnya. Kesepakatan mengenai kehidupan, di biologi itu ada satu ya, bahwa dia itu bisa merespon gitu ya, merespon lingkungannya, terus dia bisa menghasilkan energi untuk dirinya, mengolah energi, membuang sampah dan mengolah sampah apa yang dihasilkan dari metabolisme. Itu adalah syarat-syarat apa yang disebut hidup gitu. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria kehidupan, dia tidak bisa disebut sebagai materi hidup. Misalkan virus ini. Virus ini secara biologi bukan materi hidup. Jadi bukan organisme. Itu adalah pemahaman. Tapi pemahaman seorang ahli biolog, meskipun dia mempunyai kriteria yang sama, tentu berbeda dengan biolog yang lain. Itu yang disebut ini kesadaran yang kalau kita ngomong palsu ya, bukan palsu ya. Itu adalah variasi dari kesadaran kita. Varian. Ya, betul. Ya. Varian dari kesadaran yang mungkin tidak lengkap ya. Dan agar bisa lengkap atau terus-menerus tumbuh, dialog menjadi luar biasa penting di situ. Dan Memahami secara ontologis. Ya, selain betul. Secara epistemologis. Yeah. Dan dalam upaya pemahaman ini, bahasa menjadi luar biasa penting memang. Itu sebabnya mungkin perkembangan akal budi itu tidak bisa memang dilepaskan dengan bahasa ya, atau dengan sastra lah misalnya. Karena dengan sastra itu bahasa coba dimurnikan, diperbaiki, ditata, dikembangkan agar bisa menghadirkan ekspresi yang lebih kompleks dan macam-macam. Tapi dengan kalau misalnya kita kembali ke situasi kita sekarang di Indonesia dengan bahasa yang jadi problem ini ya, banyak kan kritik terhadap bahasa kita sekarang ini. Apakah karena sistem berbahasa kita atau kemampuan bahasa Indonesia yang belum memuaskan ini, itu bisa ada kaitannya nggak ya dengan tingkat perkembangan akal budi dari bangsa ini? Ini pertanyaan dari kawan kita. Silahkan, Mas. Bahwa bahasa itu lead to atau membimbing manusia, individu, mencapai sebuah kesadaran, itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Bahwa yang namanya, nggak usah jauh-jauh ya, itu. Cinta romantis sekarang itu, itu diakibatkan oleh perkembangan sastra. Ya? Bagaimana orang, itu. Yang namanya pernikahan dulu itu ya, orang perempuan dan laki-laki akhirnya menikah, nggak ada urusannya dengan yang namanya cinta romantis, nggak ada, itu ya. Nggak ada, itu. Itu adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik aja. Kita jangan membayangkan yang namanya Marie Antoinette dengan Louis
Raja Louis itu terus kemudian mereka saling jatuh cinta. Enggak, ini masalah politik aja gitu ya. Tapi sekarang kita itu pernikahan tanpa cinta adalah bagaikan ala gombal. Tapi itu adalah akibat sastra, perkembangan sastra. Nah, saya tadi dalam apa sebelum kita diskusi itu saya berbicara dengan seseorang ya, mengatakan bahwa seandainya orang-orang Indonesia ini atau pelajar-pelajar Indonesia ini membaca novel-novel atau roman terbitan Balai Pustaka gitu ya, mungkin kita itu memandang cinta itu secara berbeda gitu ya. Ya, itu. Sementara cinta yang dikenal oleh remaja-remaja tahun 80 itu adalah cintanya novel-novel Dedy Iskandar gitu ya, itu. Kita-kita dari SMA gitu ya, Puspa Indah Taman Hati, Elegi Esok Hari gitu ya. Atau tapi kalau kita melihat sastranya Abdul Muiz misalnya atau Mara Rusli ya, apa namanya Siti Nurbaya itu mungkin, tapi ya pada saat saya SMP itu satu kelas itu ada 48, nggak ada satupun yang membaca Siti Nurbaya, meskipun mereka tahu Siti Nurbaya siapa yang ngarang, tahu mereka, Mara Rusli gitu ya. Tapi saya tanya, kamu baca? Enggak gitu ya. Sampai SMA saya tanya, kamu baca? Enggak. Jadi saya tok ya yang baca ini ya itu ya. Saya yakin ya, dari berapa ini partisipan? 248 partisipan. Saya yakin tidak lebih dari 10 orang yang baca Siti Nurbaya atau Azab dan Sengsara atau Salah Asuhan itu Abdul Muiz itu ya. Nah, saya yakin itu ya. Dan sehingga mereka itu tidak paham sastra-sastra yang namanya sastra-sastra Balai Pustaka itu betul-betul memporak-porandakan yang namanya cinta romantis ini itu. Omong kosong lah cinta romantis itu gitu ya. Cintanya Romeo dan Juliet itu ya. Iya, jadi bagi saya Siti Nurbaya Mara Rusli atau kemudian Azab dan Sengsara Merari Siregar itu jauh lebih bermutu daripada Romeo and Julietnya William Shakespeare itu. Karena itu membimbing otak saya memahami nih, kenyataannya itu seperti yang diceritakan dalam Siti Nurbaya ketimbang Romeo and Julietnya apa namanya. Nah, ini yang mengamini bahwa yang namanya kesadaran kita itu ditentukan oleh yang namanya sastra, puisi gitu ya. Bahasa kita tidak kita tidak bisa memungkiri bahwa kesadaran kita tentang cinta romantis ini dipengaruhi oleh narasi-narasi cinta yang masuk melalui sastra, melalui bahasa, melalui sinetron ya gitu. Ya, melalui narasi-narasi yang sebetulnya bullshit sih gitu ya. Tapi itu adalah pemahaman tentang cinta romantis ini. Nah, kalau kita kemudian ini pengenalan kita tentang cinta secara epistemologis ya. Tapi kalau kita sering juga membahas secara ontologis cinta itu apa sih? Ini loh ya, di otak itu kayak gini. Kita bisa mengurangi atau apa namanya memperkecil gap antara ontologis dan epistemologis itu sehingga kita juga memperkecil kemungkinan terjadinya friksi di situ karena perbedaan pemahaman. Kira-kira gitu deh Mas. Ya secara sains itu kita benturkan antara fakta dan keyakinan itu. Kira-kira gitu ya. Ya. Saya kira jelas ya bahwa memang sastra ini sangat penting dalam perkembangan kesadaran dan akal budi. Dan karena itu kita tentu perlu memberi apresiasi kepada para sastrawan kita ya, sekaligus juga memperingati mereka, hati-hati dong kalau bikin sastra. Bikinlah yang sebaik-baiknya. Ini kan masalah pasar itu ya. Jadi tahun 80-an itu ya, semua baca novelnya Dedy D. Iskandar misalkan ya. Waduh. Wah, itu beneran ini. Wah. Bahkan ya waktu itu saya SMA itu tahun 80 tahun 79 enggak ada orang yang baca. Kamu baca enggak bukunya Merari Siregar? Enggak gitu. Layar Terkembang? Enggak.
Yan yang tak kunjung baca, enggak. Itu sih kamu baca apa? Gitu. Yang dibaca ya novel-novel itu, roman-roman picisan itu. Gitu. Ya, tapi itu akhirnya membuat mereka itu menyampaikan cintanya kepada pacarnya, ya. Ya gitu deh, gitu. Iya, gitu, ya. Ya, betul itu, Mas. Dan yang asik juga ini ya, dari akal budi yang dikembangkan oleh antara lain sastra ini, membuat akal budi kita juga semakin sensitif ya. Tadi saya bercanda ketika saya katakan bahwa para sastrawan itu harus hati-hati memproduksi sastranya. Sebenarnya tidak. Ya, yang saya mereka minta, bebas, kalau, ya betul. Bebas. Silahkan, tapi bikin yang sungguh-sungguh. Kalau ngawur-ngawur sungguh-sungguh. Ya benar. Karena sastra yang benar sungguh-sungguh, sekalipun mungkin apa ya kita anggap kontroversial atau apa, itu kan bisa menjadi pain, bisa menjadi misery buat sastrawan yang lain, buat pembaca yang lain untuk menandingi dan melampaui karya-karya yang menimbulkan penderitaan ketika kita baca ini. Kita bisa memahami bahwa itu khayalan sekaligus kita menikmatinya. Iya, betul. Kita tidak perlu mengimani X-Men itu ada. Gitu. Nggak perlu. Gitu. Kita tahu X-Men itu bohong-bohongan, tapi kita bisa menikmati kok. Gitu ya, itu. Ya? Ngapain kita ngotot tuh? X-Men itu ada loh. Ya? Ngapain? Gitu. Jelas-jelas nggak ada kok. Gitu, ya. Tapi kita bisa menikmatinya. Itu. Kita bisa menikmati kebohongan-kebohongan yang yang diutarakan oleh Hollywood misalkan. Sekaligus kita tahu itu hanya bohong gitu ya. Nah, kita ini kan di keyakinan kita itu bahkan gambaran kita tentang dunia ini lebih diwarnai oleh Hollywood ketimbang oleh sains itu sendiri gitu ya. Jadi manusia ini percaya mutasi itu bukan mutasi yang dikembangkan oleh ilmu biologi, tapi mutasinya Hollywood itu loh. Ya, itu. X-Men itu. Iya, X-Men. Jadi enggak sih gitu. Jadi saya ini ya, Mas Nirwan ya, kalau lihat film X-Men itu, pengen kulempar sepatu aja di film ini kan. Bohongnya keterlaluan ini. Gitu, kan. Gampang kali kelihatannya ya. Iya, sehingga membuat orang itu makin salah terhadap mutan itu apa gitu ya. Jadi pikir mutan itu orang dalam waktu singkat terus bisa tumbuh sayapnya, ini kurang ajar banget ya. Tapi ya sebagai hiburan okay lah gitu. Ya okay. Jadi akhirnya saya melihat ya sebetulnya sastra atau hiburan ini bisa memberikan gambaran kepada manusia ini sebagai kesadaran palsu tadi itu ya itu. Ya, kesadaran palsu. Meskipun itu juga nggak penting-penting amat sih gitu ya. Jadi kalau saya udah terus kemudian marah-marah sendiri nonton film memaki-maki sendiri, pada akhirnya ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa, mereka nggak tahu juga nggak apa-apa, ribuan tahun ya, ratusan ribu tahun manusia nggak tahu bumi ini bulat juga nggak apa-apa, bahagia coba mereka gitu ya, itu ngapain kita maksa-maksa orang yakin bumi bulat gitu ya, nggak apa-apa, biarin aja itu. Secara yang penting yang penting bisa diomongkan. Yang penting kita bisa ngobrol asik. Tanpa itu tadi, tanpa orang marah, bagaimana sih kita itu membicarakan perbedaan kita tanpa menimbulkan rasa marah. Ini yang penting itu. Ya, itu. Nggak saling terus kemudian menyerang individunya ketimbang menyerang apa isi pembicaraannya. Itu ya, itu. Itu perlu dibudayakan sih ya itu. Ad hominem itu enggak sehat dalam diskusi. Itu ini yang perlu dibudayakan gitu. Sehingga kita membicarakan perbedaan itu santai aja lah gitu. Ya, betul. Santai aja, enggak usah ngegas gitu ya. Ngegas enggak apa-apa. Ngegas enggak apa-apa. Enggak boleh enggak apa-apa ya. yang penting enggak menggunakan kekerasan ya. Iya, ngegas enggak apa-apa itu. Tapi nggak boleh ngegas tapi tidak ad hominem gitu loh ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari attendee kita nih Mas, berkaitan dengan gejala yang sering terjadi juga di masyarakat ini soal misalnya hipnotis dan kesurupan atau gejala-gejala yang dianggap
keluar dari tubuh kesadaran yang ini kan banyak yang percaya itu ya, banyak yang bahkan mengalaminya. Itu bagaimana kalau Mas Rio melihatnya? Ya, kalau secara sains sih sudah jelas lah itu ya. Misalkan kesurupan itu, kesurupan misalnya. Bagi dokter sudah jelas kesurupan itu apa. Bagi dokter loh ya, gitu. Jadi bagi ilmu kedokteran atau bagi ilmu kedokteran ya, kesurupan apa udah jelas namanya DTD ya. DTD ya. Ya, dissociative trans disorder. Ya, itu ya DTD itu. Kesurupan itu. Trans. Orang itu mengalami antara sadar dan tidak ya, dan mengalami disosiasi gitu ya. Dan itu adalah gangguan gitu. Terganggu mereka, memang gangguan itu. Jadi orang kesurupan itu mengalami gangguan jiwa. Menurut ilmu kedokteran psikiatri gitu ya. Kalau menurut ilmu yang lain terserah gitu. Karena ada ilmu itu kan macam-macam. Ada ilmu hitam katanya ya. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran yang namanya DTD atau kesurupan itu gangguan gitu. Bahkan secara neurosain menjelaskan bagaimana mekanisme kesurupan itu udah jelas sih gitu ya. Udah jelas gitu. Udah jelas bahwa itu adalah seseorang itu mencari perhatian gitu. Karena yang namanya kesurupan itu dia mendapatkan dua yang namanya gen. Gen ya, dua gen. Yang namanya primary gen dan secondary gain. Primary gain-nya itu orang kalau kesurupan itu dia mendapatkan ketenangan, otaknya rileks. Makanya kebanyakan orang habis kesurupan itu tidur gitu, tidur. Itu primary gain. Secondary gain-nya dia mendapatkan perhatian itu. Perhatian. Makanya itu menjelaskan kenapa orang yang kesurupan itu biasanya itu bukan pelajar teladan, bukan diva sekolahan, orangnya enggak terkenal lah itu. Orang cari perhatian itu. Itu juga menjelaskan kenapa tidak ada orang yang kesurupan pada saat dia sendirian di kamar, nggak ada. Mesti di mana orang gitu. Ya itu kesurupan. Terus kemudian yang namanya out of body experience. Bisa jelaskan secara sains dijelaskan. Tetapi ya kan tetapi otak manusia ini lebih percaya kepada apa yang ingin dia percayai. Jadi kalau ada narasi yang berbeda, dia akan memilih narasi yang mengafirmasi keyakinannya, ya, nggak apa-apa juga, namanya orang hidup, gitu ya. Tetapi kalau secara sains ada penjelasannya, gitu. Bahwa otak kita ini adalah sel, gitu ya, gabungan dari sel-sel, gitu ya. Dan sel itu disusun oleh bahan-bahan alam, dan bahan-bahan alam itu tentu bekerja sesuai dengan hukum alam, gitu. Jadi nggak ada takhayul dalam tubuh kita ini, ya, secara biologi. Kalau secara yang lainnya terserah itu ya itu. Jadi kalau secara kita ngomong secara biologi ini loh penjelasan biologinya. Ya, biologi. Jadi secara biologi nyawa itu ada enggak? Enggak. Itu secara biologi loh ya. Kalau secara ilmu yang lain ya terserah itu. Ya, kalau secara biologi secara sains nyawa itu enggak ada itu. Kalau main ada. Kenapa? Ini loh, main itu gini. Ya, secara penjelasan saya tadi itu ya itu. Jiwa itu ada jiwa itu. Apa? Hasil kerja otak, orang satu bekerjanya dengan otak lain, berhubungan, akhirnya menghasilkan jiwa itu. Itu penjelasan biologinya. Sains itu. Kalau ada orang menjelaskan secara non-sains, terserah. Tapi itu bukan sains. Ya? Tidak lebih mendekati kepada ontologisnya. Gitu. Nah, sains itu memang juga tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau suatu saat ada kebenaran baru, kebenaran lama ditinggal, itu aja. Nggak ngotot, wah soalnya lebih benar. Enggak. Sains tidak terobsesi kepada kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditinggal. Dan ada satu aksioma pada sains itu, kalau ada penjelasan rasional yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Ya? Itu adalah sains. Jadi yang tadi kepercayaan-kepercayaan seperti itu bahkan di kalangan biologi ini sendiri
kembali ke pangkuan sains itu, biologi ini lama ya, lama kembali apa namanya berdiri tidak saintifik, wah lama itu. Kenapa? Ini sebenarnya dosanya Plato sih ini. Ya, ya terusin aja mas, masih ada waktu kita ya, nih, kita ya. Kita ini, kuliti dulu Plato ini. Ini dosanya Plato dengan esensialismenya itu, sehingga dalam diri manusia itu ada dua entitas itu. Gitu. Ya, dua entitas itu ya, esensial. Jadi, karena Plato ini terus kemudian membuat manusia nyaman ada entitas lain dalam dirinya, itu membuat biologi kembali ke pangkuan sains itu lama menunggu yang namanya Charles Darwin lahir. Gitu. Lama. Ada 2000 tahun lebih itu. Iya. Sementara yang namanya fisika dan matematika itu sudah kembali ke pangkuan sains 300 tahun sebelumnya itu. Ya, itu biologi itu lama, masih lama biologi itu, orang-orang biolog abad ke-18 itu masih memegang ada yang namanya elan vita gitu, yang namanya daya hidup gitu. Jadi, itu dan itu setelah biologi modern pasca Darwin itu udah ada elan vita itu ya. Hidup inilah hasil kerjasama dari organ-organ ini menghasilkan kehidupan. Biologi lo ya, kalau ilmu lainnya terserah gitu ya. Kalau ilmu lain terserah gitu. Nah, kalau kita membahas secara sains, ini lo biologi gitu. Kira-kira gitu. Iya. Dan orang boleh saja memprotes ya, mengejek sains ini. Boleh banget. Tapi yang bisa kita katakan memang sains ini sebenarnya adalah catatan sejarah dari para pembid'ah. Iya kan? Sains kita ini berkembang justru oleh orang-orang murtad, orang-orang yang menemukan kebenaran-kebenaran baru yang tidak pernah diperlakukan secara absolut. Sebentar. Saya sedikit sedikit mengkoreksi atau meluruskan ya ini. Iya, silakan. Sebetulnya itu ya, sains itu berkembang itu tidak untuk membantah apapun. Membantah apapun atau membuktikan yang enggak ada, tidak pernah itu ya. Tidak pernah. Sains itu tidak pernah membuktikan sesuatu. Ayo kita cari yuk. Enggak itu. Misalkan ayo kita cari apa namanya kodok berkepala babi itu ada apa enggak? Titik tolak sains itu tidak pernah itu. Ayo kita mencari, membuktikan bahwa kodok berkepala babi itu enggak ada. Bukan gitu caranya sains gitu ya. Sains itu tidak pernah membuktikan atau tidak pernah berusaha membuktikan sesuatu yang enggak pernah ada. Enggak gitu caranya. Sains itu hanya sekedar mencari atau menemukan mekanisme dari sebuah fenomena itu. Misalkan air ini kok mendidih gimana ya? Ya, air ini kok mendidih gimana ya? Oh, air mendidih. Akhirnya orang itu ketemu yang namanya kalor jenis air itu ya, satu. Bahwa kalor jenis air itu satu derajat Celcius itu adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, itu ya, itu udah konstan deh itu ya. Bahwa asas Black itu adalah kalor yang diterima akan sama dengan kalor yang dilepas. Ya. Jadi secara sains, enggak mungkin manusia itu yang enggak makan hanya 3000 kalori sehari, terus tangannya bisa mengeluarkan panas yang mendidihkan api 1 baskom. Omong kosong itu. Dari mana kalorinya itu? Ya, itu. Ya, itu. Jadi kalau ada itu trik aja sih gitu. Triknya ya kita enggak tahu triknya itu gimana. Nah, jadi sains itu hanya menjelaskan manusia yang makan 3000 kalori sehari, gitu ya. Enggak mungkin dia menghasilkan panas yang bisa mendidihkan air 1 baskom. Enggak mungkin itu. Kenapa? Lah, kalorinya dari mana? Karena kalori ini tetap kekekalan, hukum kekekalan energi ini tetap itu, ya. Enggak mungkin orang hidup dari cahaya. Emang manusia ini tumbuh-tumbuhan apa gitu. Enggak bisa itu. Kalau ada orang yang mengklaim
ini ada orang yang hidup cuman dari cahaya aja itu. Ya mungkin dia itu punya klorofil ya. Kalau mungkin ya. Tapi kan enggak mungkin gitu ya. Nah, sains bekerjanya adalah membuktikan atau mencari mekanisme dari sebuah fenomena. Hanya saja unfortunately temuan-temuan sains itu seringkali menegasikan apa keyakinan orang. Nah, itu loh, sains akhirnya dimusuhin orang. Iya, betul. Atau memberikan penjelasan yang lebih bagus dan lebih sederhana dari yang diyakini orang. Dan akhirnya berbeda, itu. Itu yang menyakitkan orang, gitu. Betul. Lalu dituduhlah saintisme. Itu tadi pembeda tadi. Tapi memang yang asik di sains ini, para pembidah ini bisa dapat Nobel loh. Nah, ya itu. Kalau nah, yang namanya bid'ah itu kan ya inovasi. Kalau dia nggak berinovasi, mana mungkin dia. Jadi memang sebetulnya ya, pengetahuan ilmiah atau sains ini. Sains ini berkembang karena kita tidak mau atau kita terlepas dari pola pikir lama. Gitu. Ya? Pengetahuan ilmiah, teknologi ini berkembang karena kita tidak mau terkungkung oleh pola-pola pikir lama. Itu yang namanya pencerahan, kan? Pencerahan atau apa namanya, aufklärung atau enlightenment, gitu, pencerahan itu. Pada saat kita tidak mau memegang pola pikir lama. Gitu ya. Kita itu menemukan hal-hal baru karena kita meninggalkan pemikiran-pemikiran lama. Kalau kita selalu merujuk ke pemikiran-pemikiran lama, ya kita nggak kemana-mana, kita nggak menemukan apapun yang baru. Jadi perkembangnya ilmu pengetahuan ini karena kita mempertanyakan apakah ini sudah benar, gitu ya itu. Jadi yang namanya tugas termulia dari seorang saintis adalah mempertanyakan pendapat pendahulunya, gitu. Ya, apa betul. Udah benar ini? Tuh, ya, itu. Sementara seorang murid itu biasanya nggak boleh beda sama gurunya. Lah ini repot kan jadinya ya. Betul. Dan itu yang diajarkan di sekolah-sekolah kita ini. Iya, itu. Sekolah kita ini yang mendidik orang-orang untuk jadi penurut ya, bukan jadi saintis sebenarnya. Nah, itu dia itu. Terus pokoknya apa, ikut apa yang dikatakan guru. Lah, repot. Jadi kita tidak pernah bisa mempunyai tercerahkan itu. Jadi pencerahan itu ya enggak sama kan kalau kita ya misalkan di WhatsApp group ada orang cerita tentang kesedihan seorang termehek-mehek karena seorang anak akhirnya dia itu apa namanya berbakti kepada ibunya terus kemudian teman-teman terima kasih pencerahannya. Itu bukan pencerahan dongeng itu gitu. Pencerahan ini mas, itu tidak pernah datang dari orang lain, harus dari diri sendiri. Tuh. Ya, betul. Jadi pencerahan itu bukan seperti pulsa yang ditransfer ya. Bukan. Dia harus dialami dan dibangkitkan sendiri. Iya, kita mempunyai pemahaman tersendiri bagaimana kita berani berbeda dengan pendahulu kita, ya. Iya, betul. Bukan berbedanya tapi beraninya, gitu. Ya. Jadi semboyan dari Aufklärung itu adalah Sapiri Aude, berani berbeda, tapi bukan pada berbedanya, tapi pada beraninya, seberapa berani kita berbeda dengan dari pendahulu-pendahulu kita. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan dari partisipan lagi, yang masih berkaitan soal bagaimana penjelasan yang belakangan, penjelasan saintis ini mencoba bukan sekedar berbeda, tapi berani untuk mempertanyakan pendapat-pendapat sebelumnya. Tanya kira-kira gini nih, dok. Menurut sains bagaimana sih, apakah ada yang disebut sebagai alam bawah sadar? Atau bagaimana sains melihat psikoanalisa Freud kira-kira? Ini dia ini. Yang disebut alam bawah sadar itu ya emosi dulu. Itu. Sebetulnya yang disebut alam bawah sadar, ya emosi itu sendiri. Itu. Jadi manusia ini lebih banyak di alam bawah sadarnya ketimbang sadar itu sendiri. Contoh, Mas Nirwan pernah nyetir nggak? Ya. Yeah. Nyetir mobil. Itu disadari 100% apa nggak sih? Enggak. Ya, betul. Enggak, itu. Enggak. Tapi
kemampuan Mas Nirwan nyetir itu dipengaruhi berapa kali Mas Nirwan itu melalui jalan itu. Yeah. Ya, misalkan dari kantor ke rumah, karena itu dilewati udah ribuan kali, itu seolah-olah pada saat Mas Nirwan sampai di rumah, itu lupa apa yang terjadi selama perjalanan itu. Spontan saja ya. Itu bukan refleks, tapi adalah emosi, otak emosi Mas Nirwan yang menjalankan itu. Keputusan pulang, itu adalah keputusan sadar. Nih waktunya pulang nih, sudah jam 8 malam nih. Saya waktunya pulang dari kantor. Itu keputusan sadar, itu keputusan rasional. Tetapi begitu Mas Nirwan ngambil kunci di laci, ngangkat apa yang namanya tas, jalan sambil siul-siul, di parkiran, buka mobil, ngunci mobil, jalan, semua itu otomatis. Bukan refleks. Tapi itu adalah emosi yang setiap saat, setiap hari diperbarui, direkam di otak kita. Itu. Tapi pada saat Mas Nirwan ganti mobil, itu perlu membiasakan diri beberapa saat untuk bisa tidak sadar tadi itu. Pertama itu ganti mobil, ini kalau membuka pakai yang mana itu. Tapi begitu 20 kali, 30 kali sambil merem pun kita sudah bisa membuka mobil itu. Itu adalah emosi. Jadi yang disebut Freud sebagai bawah sadar itu sebenarnya emosi aja itu. Otak emosi kita. Misalkan Mas Nirwan latihan futsal gitu. Pertama kali main futsal, gagap lah Mas Nirwan ini. Tapi begitu 20 kali main futsal, hafal. Hafal setiap lapangan itu. Jadi tidak gagap lagi. Seperti misalkan pemain bulu tangkis itu, dia latihan di lapangan bulu tangkis 8 jam sehari, itu pada dasarnya adalah merekam segala sesuatu yang terjadi di lapangan bulu tangkis itu. Merekam di otaknya. Sehingga pada saat dia bertanding, memori-memori yang ada di otaknya itu bisa muncul secara cepat. Itu adalah otak emosi, bukan rasional. Lim Swee King atau Rudy Hartono itu tidak pernah ini ke kiri apa kanan dulu ya, kalah kalau gitu itu. Tapi karena dia berlatih di lapangan bulu tangkis 8 jam sehari, dia bisa mengetahui dalam 50 nanodetik dia bisa bereaksi, ini dilepas atau dipukul lagi. Cara memukulnya pun tergantung latihannya itu. Makanya orang yang tidak pernah latihan bulu tangkis, wah dia gagap itu memukul shuttlecock itu. Orang yang tidak pernah latihan sepak bola itu, mendadak aja bertanding bola ya kacau itu. Karena dia tidak pernah merekam apa yang terjadi otaknya itu di lapangan bola. Makanya yang namanya pemain bola sedikitnya 8 jam sehari di lapangan bola itu untuk merekam kebiasaan-kebiasaan temannya di otaknya ini itu. Jadi misalkan MU ini, kita ngomong MU ya, meskipun kalahan sekarang nggak apa-apa lah, gitu ya. Jangan ya, setan merah ini ya. Misalkan Wayne Rooney itu ya, karena 8 jam dia lari bareng bersama Martial itu ya. Itu. Jadi dia melihat bayangannya, tuh, melihat bayangan Martial lari itu, dia tahu nih, ini, otaknya udah merekam nih, kecepatannya orang ini segini nih. Gitu ya. Kalau aku tendang, kira-kira dia udah sampai sana nih. Gitu ya. Bukan refleks itu. Itu adalah otak. Dan itu tidak disadari sepenuhnya. Itu. Bahwa yang namanya pada saat ada bola lambung, terus kemudian Wayne Rooney menendang itu karena latihan. Otak emosi kita itu dibangun atau apa namanya, memutuskan sesuatu itu karena latihan. Itu yang disebut bawah sadar. Artinya tidak 100% kita sadari, tapi itu penting untuk kehidupan kita. Jadi otak emosi kita yang tidak kita sadari sepenuhnya ini jauh lebih penting daripada otak rasional. Dulu ya, pada saat nenek moyang kita pemburu-pengumpul. Tapi sekarang itu, karena kita itu paham bagaimana menjaga apa namanya ikatan sosial kita, rasionalisme itu penting. Gitu. Supaya apa? Ikatan sosial kita tidak gampang runtuh. Gitu. Diruntuhkan oleh apa? Emosi kita. Emosi kita itu sering membuat ikatan sosial kita jadi lemah. Itu Mas Nirwan.
bawah sadar. Bawah sadar ya, atau kalau istilah komputer itu mungkin bagian dari multitasking kali itu. Beda, beda. Beda ya. Beda, beda. Kalau multitasking beda, tetap sama-sama sadar ya. Beda. Multitasking itu kan algoritma itu. Tanpa kesadaran komputer bisa multitasking. Tanpa kesadaran itu. Jadi tidak ada komputer itu punya sadar atau bawah sadar. Tidak, karena komputer tidak punya emosi. Hanya manusia yang punya emosi. Nah, karena manusia itu punya emosi dan komputer itu tidak punya emosi, tapi kemampuan mereka itu jauh melebihi kemampuan manusia dalam menghitung. Ya, sekarang misalkan ya, yang terbaik adalah bagaimana manusia bisa bekerja sama dengan komputer menghasilkan sesuatu yang lebih ya, membangun. Itu. Sama, sama. Ya, sama. Jadi kemampuan kemampuan komputer yang dibuat pasti mengalahkan manusia. Kemampuannya ya. Kemampuan tertentu. Tertentu. Misalkan ini ya. Tahun 84. Itu dengan pongahnya itu pada saat Deep Blue itu ada. Deep Blue itu mesin catur pertama. Ya. Pertama kali ada melawan Garry Kasparov. Tahun 84. Kalah loh komputernya itu. Ya. Komputer catur pertama itu kalah sama Garry Kasparov. Dan dengan punya ya. Dengan pongahnya, Garry Kasparov itu mengatakan, tidak ada satu mesin pun yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur. Tahun 84. 4 tahun kemudian, tahun 88, Deep Blue itu bisa memperbaiki kemampuannya. Dan sejak tahun 88, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Deep Blue. Deep Blue ya. Ya, itu. Tapi sekarang ternyata juara catur adalah mesin catur, adalah komputer yang disekondani manusia. Gitu. Juara caturnya. Gitu. Manusia sendiri bahkan kalah sama mesin. Ternyata mesin catur itu kalah sama kalau yang namanya mesin disekondani manusia. Jadi yang sekarang itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan komputer, membangun otak manusia yang punya emosi, itu terus kemudian bekerja sama dengan komputer, menghasilkan sesuatu yang lebih produktif, lebih membangun, lebih konstruktif. Gitu. Karena tidak ada satu manusia pun yang mengalahkan kemampuan komputer. Nggak ada. Tetapi tidak ada komputer yang bisa mempunyai intuisi dan emosi seperti manusia. Tidak ada. Tidak ada satu komputer pun yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Karena manusia punya emosi. Gitu ya, sampai sekarang. Karena belum ada komputer yang punya emosi atau kesadaran. Nggak tahu lagi nanti kalau kemudian AI itu bisa mengembangkan kesadarannya sendiri. We don't know. Yet. Ya. Ya. Dan juga mungkin nggak perlu juga sih memang ya kita bikin komputer yang apa ya, misalnya bisa menyimpan kesadaran orang. Ini juga secara teknis sangat sulit, karena kalau informasi disimpan secara digital bisa, tapi kesadaran bagaimana? Kan kesadaran itu sesuatu yang sangat kompleks. Bukan, karena kita belum menemukan algoritma kesadaran, Mas Nirwan. Ya, tapi juga apa perlunya nanti? We don't know exactly. Kita belum tahu persisnya apakah itu perlu atau bukan. Kenapa? Karena belum ditemukan. Pada saat belum ketemu yang namanya mobil, itu orang nggak bisa membayangkan bahwa setiap orang sekarang itu tergantung banget sama mobil. Gitu. Ya? Dulu nggak ada sepeda, gitu ya, nggak ada sepeda. Orang nggak pernah itu naik sepeda dan tidak pernah ada orang yang membayangkan pada suatu zaman orang sangat tergantung pada kendaraan. Gitu. Sekarang kita tidak tahu, kita belum menemukan yang namanya algoritma kesadaran, sehingga kita juga tidak bisa membayangkan apakah suatu saat nanti kita juga sangat tergantung kepada komputer yang punya algoritma kesadaran. We don't know yet, kita belum tahu. Gitu. Ya betul. Jadi betul. Ya, ya, jadi ya, secara ya. Sains jawabannya adalah kita tidak tahu. Ya betul. Tapi kan kita bisa mengatakan bahwa dari segi kemungkinan itu semua mungkin. Tapi apakah nanti akan berkembang itu memang pilihan manusia. We don't know. Kita lah yang menentuk. Ya. Kita belum tahu. We don't know yet. Ya, jadi secara sains itu
kita mengatakan, kita belum tahu sih, gitu aja. Daripada kita terus kemudian bergulat, ini penting loh, lewong barangnya belum ada, gitu ya. Itu sama dengan Ken Arok sama Ken Dedes membicarakan soal komputer gitu loh ya. Nggak tahu mereka itu, komputer itu apa. Gitu. Itu pun cocok lah itu. Sama Ken Dedes aja. Itu cocok lah buat sastra lah ya. Tapi buat seni, buat sains itu tidak relevan itu. Ya. Baik, kita periksa lagi nih pertanyaan dari kawan kita yang lain ini, Mas Rio. Sebenarnya beberapa hal sudah Anda jawab ya, dan kawan-kawan ini mengajukan pertanyaan yang sebenarnya juga sudah dijawab oleh Mas Rio. Ya. Mungkin Mas Rio barangkali bisa memberi closing statement lah ya untuk buku ini, di mana arti pentingnya dan juga barangkali saran-saran bacaan selanjutnya yang bisa memperkuat dan melembangkan. Terima kasih Mas. Sebelum kita kembalikan ke Mas Andi ya, sebagai orang KPK, sila. Yang pertama, saya mohon maaf kepada semuanya karena saya tidak membawa bukunya. Yang pertama, bukunya itu itu dia bukunya. Saya mohon maaf, tapi saya hafal banget. Karena saya kalau habis baca buku itu apal. Ini closing statement ya, bahwa mohon maaf saya nggak sedang bawa bukunya, saya tidak bisa menunjukkan, bahkan yang terjemahannya jauh dari saya gitu. Saya diberitahu sih di kantor saya ada kiriman Pak dari dari KPG gitu ya itu. Nah, apa? Coba dibuka. Ternyata buku ini itu, tapi itu jauh dari jangkauan saya. Nah, closing statement saya ini adalah bahwa buku ini rekomendasi. Jadi rekomendasi kuat membaca buku ini untuk memahami, lebih paham dari awal bagaimana kita itu secara science atau secara filosofi itu mempertanyakan kesadaran itu apa. Dan pada saat awal-awal berkembangnya neuroscience, Daniel Dennett itu menggambarkan kesadaran dan akal budi itu dengan lebih gamblang, ya. Nah, tapi ya, yang namanya science itu berkembang terus itu ya. Dan bukunya Daniel Dennett yang ini, yang namanya Ragam Akal Budi ini, itu akan berkembang, itu akan setiap orang itu akan mempunyai jawaban apa yang menggantung dalam bukunya Daniel Dennett ini. Kalau kita membaca buku-buku lain seperti bukunya, ada nih nanti bukunya Daniel Dennett berikutnya ini gitu ya, yang mau disiapkan tuh oleh KBG mau diterjemahkan juga, itu juga menjawab berikutnya. Nah, bagaimana yang namanya bahasa itu membentuk keyakinan kita itu. Terus kemudian bagaimana secara biologi yang namanya otak kita itu membentuk yang namanya moral ini. Ini bukunya Sam Harris yang namanya Landscape Moral itu. Di samping buku-bukunya Dawkins yang berbicara mengenai meme itu ya, selfish gene ya itu meme itu ya. Itu enggak ada hubungannya sih dengan God Delusion ya, enggak ada itu enggak usah dibaca deh daripada nanti marah itu enggak usah lah. Baca bukunya Richard Dawkins yang lain aja. Nah, nanti ini aja. Ya itu jadi ini itu tadi yang namakan ini buku ini bagus dibaca. Tetapi alangkah baiknya kalau kita membaca referensi-referensi yang lain juga, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dilontarkan oleh Daniel Dennett ini bisa terjawab oleh di buku-buku yang lain. Bukunya apa? Ya itu tadi, bukunya Daniel Goleman dan bukunya Joseph Ledoux gitu ya, mengenai emotional brain gitu ya. Bukunya Sam Harris ya, mengenai landscape moral, sehingga bagaimana Sam Harris itu mengajukan sebuah pilihan, bagaimana manusia itu suatu saat mempunyai lanskap moral baru yang tidak terkungkung oleh rasialisme, bahkan oleh humanisme itu sendiri. Gitu, Mas Nirwan. Oke, terima kasih banyak Mas Rio. Ini semoga kita bisa meneruskan diskusi ini ya di kesempatan yang akan datang. Ini tentu kita harus kerjasamakan dengan kawan-kawan kita di KPG. Seterusnya kita kembalikan kepada Mas Andia forum ini. Terima kasih banyak Mas Andia, terima kasih banyak Mas Rio. Silakan Mas Andia.
Makasih Mas Nirwan dan Dr. Yu. Ya. Saya harap sih teman-teman yang sudah hadir ini puas dengan diskusinya, tapi saya lebih harap lagi penasaran karena pasti banyak ya, pasti ya, banyak ya. Yang belum baca. Memang ini dibuat saya gitu mesti ya. ya. Saya mesti jawab juga beberapa itu beberapa tanggap beberapa pertanyaan yang bilang ini buku 25 tahun lalu. Iya betul, ini buku Ya, betul. yang sudah setua itu. Kalau soal sebagian itunya apakah sebagian isinya kadaluarsa? Mungkin ya kita bisa cek sama-sama karena terus terang saya sendiri untuk kepustakaan ini neurologi dan studi kesadaran itu banyak sekali dan Ya, ya rumit spekulatif banyak yang enggak seperti yang biasa saya dalami seperti di biologi biasa gitu. Ya, ya. Jadi memang tantangannya beda itu ketika bahkan ketika ngedit buku ini. Ya jangankan itu. Benar benar tadi ketika dibahas bahasa tentang bahasa bahkan dalam milih terjemahan, milih kata-kata itu kita mesti hati-hati benar. Ini kadang-kadang ada kata-kata yang enggak umum untuk dipakai. Ya, ya. Ya. Jadi ya memang tantangan sendiri sih, tapi ya KPG lagi nerima tantangan ini karena sesudah bukunya Dennett yang ini kami lagi persiapkan Breaking the Spell. Jadi kebetulan kayaknya tadi editornya juga ada di itu ikut tapi diam aja dia, semoga itu biar kita buat nodong dia Breaking untuk the cepat Spell. Selesai gitu. Ini lebih bagus sih. Oke, okay, ya. Yeah. Dan buku-buku sains populer lain masih ada nunggu di belakangnya. Saya kasih bocoran abis ini mungkin ada kita bahas kiamat versi sains. Nah, good, 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 good. Nanti kalau misalkan udah mau terbit kita bahas lagi ya teman-teman. Okay, soalnya ya okay. ini kan audiensnya itu ya audiensnya okay, yeah. Sebagian audiensnya science underground nih. Oke. Jadi biar apa kita pindahin dulu lah Science Underground di sini ya. Selama itu selama ya, virusnya untuk masih sementara. Di luar sana okay, dan bikin ya. Banyak orang khawatir. Walaupun okay. Dokter Yu nggak khawatir. Nggak khawatir. Oke. Okay. Ya. Jadi namanya Science Overground. Bukan Science lewat Zoom. Science without ground. Iya. Oke, okay, thank you. Yeah, yeah, yeah. Bagi yang mau apa mau beli bukunya silakan atau tadi dibagi ada tokonya yang ikut apa nimbrung di sini atau kalau misalkan mau ke toko buku Gramedia juga beberapa sudah buka. Jangan lupa ya tetap jaga kondisi lah. Jangan yeah. Jangan itu jangan ikut nyebar penyakitnya. Ya, yeah, ya. Yeah. Good, good, good. Kasihan Pak, itu kasihan pemerintah. Ya betul. Betul sekali. Oke. Okay. Okay, terima kasih Yandia. Oke. Okay. Iya. Terima kasih buat Dr. Yu, terima kasih ya, buat Mas terima Tiruan. Kasih. Nah, dan selamat malam, semoga selamat malam. Ini berguna buat kita semua.